Syekh Mustafa Al-Adawi dan kitab beliau, kitab Tarbiyatul Abna. Ya, di antara ini bukan hanya kitab satu yang beliau karang, tapi banyak yang subhanallah beliau karang, teman-teman. Dan kita sebelum memasuki apa yang ada di dalam kitab beliau, yaitu Tarbiyatul Abna, alangkah baiknya kita akan belajar terlebih dahulu siapa sebenarnya Syekh Mustafa Al-Adawi, agar kita kenal dan kita tahu kepada siapa kita belajar. Ya, baik akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Syekh Mustafa Al-Adawi adalah nama beliau, dan beliau subhanallah berasal dari Mesir, teman-teman. Dan subhanallah, kita tahu bahwa di antara negara yang banyak di sana Allah munculkan para ulama adalah negeri Mesir, ya. Dan juga ada tentunya dari kota Mekah, dari kota Madinah, dari negeri Yaman, itu semuanya juga di sana banyak para ulama, ya. Dan di antara ulama yang ada adalah di Mesir adalah Syekh Mustafa Al-Adawi, ya, hafidhahullahu ta'ala. Baik, Syekh Mustafa Al-Adawi, teman-teman, beliau memiliki kunyah. Ya, biasanya memang hampir ya semua para sahabat ridwanullahi alaihim dan para ulama, mereka itu memiliki kunyah. Ya, kunyah itu adalah panggilan yang biasa para talibnya, para tulabnya, para murid-muridnya memanggil beliau. Biasanya beliau dipanggil dengan kunyah Abu Abdillah. Ya, jadi Abu Abdillah ini adalah kunyahnya beliau. Ya, masya Allah. Dan subhanallah, teman-teman, nanti kita akan mengetahui ternyata Syekh Mustafa Al-Adawi ini, beliau bukan S1-nya itu bukan mengambil jurusan diniyah, tapi bukan jurusan agama, tapi beliau waktu S1-nya mengambil jurusan teknik mesin, ya. Subhanallah. Nah, beliau, teman-teman, dilahirkan di sebuah tempat, ya, di mana beliau itu, masya Allah, ada yang mengatakan beliau, kalau kita tengok, ya, beliau berasal dari Mesir dan dilahirkan di sebuah kampung, di sebuah kampung di Mesir. Dan beliau dilahirkan, teman-teman, pada tahun 1954 Masehi. Ya, jadi wulida Syekh Mustafa Al-Adawi fi qaryah Maniyah Samnud at-tabi'a li muhafadhatid Dakhiliyah am pada tahun 1954, itu kelahiran beliau, masyaallah. Baik, kemudian beliau juga, teman-teman, masya Allah, tabarakar rahman, Syekh Mustafa Al-Adawi, beliau ketika lahir di Mesir, beliau menjadi waktu itu, beliau ketika lahir di kota Mesir di Mani'ah, ya, Samnud, ya, dan itu di kampung daerah namanya apa tadi? Dakhliyah, ya, masya Allah, namanya rodo-rodo sulit kalau untuk kita orang Indonesia, ya. Nah, beliau waktu beliau kecil, beliau itu sangat tekun dengan mempelajari Al-Quran, jadi senang dengan belajar Al-Quran, ya, subhanallah. Dan subhanallah, teman-teman, kita tahu bahwa orang-orang Mesir diantaranya di sana itu memang banyak, subhanallah, Allah kumpulkan di negeri Mesir itu orang-orang yang masya Allah qurra gitu, para ulama yang pandai di dalam Al-Quranul Karim, masya Allah, subhanallah. Dan subhanallah, waktu zamannya Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, bahkan Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, beliau pernah juga mengambil ulama-ulama dari Mesir untuk mengajar Al-Quran di Saudi Arabia, ya, karena memang terkenal dari zaman dulu ulama-ulama Mesir itu adalah orang-orang yang sangat perhatian dengan Al-Quranul Karim, termasuk Syekh Mustafa Al-Adawi. Beliau Allah berikan kemampuan untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran 30 juz, subhanallah, ya, Allahu Akbar. Nah, Syekh Mustafa Al-Adawi ini, teman-teman, dulu beliau pada tahun 1977, beliau pernah mengenyam pendidikan, ya, mengenyam pendidikan S1 beliau itu di teknik mesin, di subhanallah. Jadi ini pelajaran untuk kita semuanya, siapakah kita, ya, siapapun kita, apapun yang kita ambil dari sebuah jurusan di sebuah kuliah, ya, di sebuah universitas, maka itu tidaklah membuat kita tidak belajar ilmu agama,
Masya Allah, saya pun melihat di kota Yogyakarta ini ada banyak sekali para mahasiswa ataupun mahasiswi yang paginya itu belajar ilmu umum di berbagai macam universitas yang ada di sini. Subhanallah, kemudian sorenya mereka belajar ilmu agama itu setiap hari, subhanallah. Maka jangan heran ketika muncul misalnya seorang dokter yang dia memiliki ilmu agama yang bagus, seorang insinyur yang dia memiliki ilmu agama yang bagus, seorang ahli teknik yang dia memiliki agama yang bagus, subhanallah. Karena memang subhanallah, ketika mereka belajar ilmu umum, mereka juga belajar ilmu agama, subhanallah. Allahu Akbar. Nah, termasuk Syekh Mustafa Al-Adawi, beliau dulu adalah seorang muhandis. Muhandis itu seorang insinyur, ya, subhanallah. Kemudian beliau, teman-teman, setelah beliau mendapatkan gelar S1-nya adalah seorang insinyur pada tahun 1977, beliau kemudian melakukan rihlat fi talabil ilm, rihlah untuk perjalanan untuk menuntut ilmu, Masya Allah. Dan ini adalah kebiasaan para ulama zaman dahulu kala, ya Masya Allah. Beliau menuntut ilmu di negeri Yaman, ya Masya Allah. Jadi memang teman-teman, para ulama itu kalau pengen dapat ilmu nih, tidak kemudian di negerinya sendiri, tidak duduk di negerinya sendiri, tapi mereka melakukan perjalanan rihlah. Dan kita saat ini alhamdulillah sudah belajar di hari Sabtu, ya insya Allah kita akan lanjutkan juga sampai selesai tentang rihlah perjalanan para ulama dalam menuntut ilmu, subhanallah. Dan Syekh Mustafa Al-Adawi, teman-teman, beliau menuntut ilmu selama kurang lebih 4 tahun ya, dengan Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullahu taala, ya. Beliau, Syekh Muqbil bin Hadi ini adalah seorang ulama ilmu hadis, seorang ulama ahlul hadis, yang mana beliau berasal dari negeri Yaman, ya Masya Allah. Dan Syekh Mustafa Al-Adawi belajar kepada Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Beliau ini, Syekh Muqbil ini, teman-teman, kalau teman-teman mengikuti kajian Zoom pagi di hari Kamis ya, itu teman-teman kan belajar kitab namanya Nasihati Linnisa ya, nasihatku untuk para kaum wanita. Nah, yang mengarang kitab Nasihati Linnisa itu namanya Ummu Abdillah. Nah, Ummu Abdillah ini putrinya Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Ya. Nah, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, beliau memiliki murid yang sangat banyak dari seluruh penjuru dunia ada di sana, ingin belajar dengan beliau. Termasuk di dalamnya ada Syekh Mustafa Al-Adawi. Ya, subhanallah. Dan subhanallah, teman-teman, saya pernah mendengar dari salah seorang syekh ya, ketika kami berada di negeri Yaman, ya, saya pernah dengar ya, ada seorang yang bercerita bahwa dulu Syekh Mustafa Al-Adawi ketika beliau sedang belajar di tempatnya Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, waktu itu Masya Allah, beliau, teman-teman, mengajar anak-anak kecil, kalau kita kayak TPA, mengajar Al-Quran. Kemudian ada, subhanallah, di antara mereka, ya, teman-temannya Syekh Mustafa Al-Adawi itu, yang berkata kepada Syekh Mustafa Al-Adawi, waktu itu kan belum menjadi Syekh ya, maka teman-temannya memanggil Syekh Mustafa ini dengan panggilan namanya saja, Mustafa. Ya. Kata temannya, ya Mustafa, kamu itu ngapain kurang kerjaan ngajarin anak-anak kecil? Ayo ngajarin orang besar aja. Ya, ngapain ngajarin anak-anak kecil gitu ya. Nah, maka apa jawaban Syekh Mustafa Al-Adawi, teman-teman? Subhanallah. Beliau mengatakan, dan ini pelajaran yang sangat penting untuk kita semua ketahui. Kata beliau, biarkan saya mengajar anak-anak kecil, karena anak-anak ini yang kelak akan meneruskan, ya, generasi selanjutnya akan meneruskan untuk menyebarkan ilmu. Subhanallah, Allahu Akbar, subhanallah. Ini mindset yang sangat luar biasa, teman-teman. Dimana ketika seseorang itu dia membuat sekolah misalnya, atau dia menjadi seorang guru bagi anak-anak kecil, maka niatkan bahwa anak-anak yang kita didik hari ini kelak akan dewasa, dan anak-anak yang kita didik itu akan menjadi penerus generasi setelahnya, subhanallah, yang akan menyebarkan ilmu agama. Dan jangan sampai semuanya dari kita mengajar orang-orang besar dan meninggalkan untuk mengajar anak-anak kecil. Karena sejatinya, subhanallah, anak-anak kecil itu, teman-teman, subhanallah, masih sangat mudah untuk kita luruskan jikalau mereka misalnya ada sesuatu yang keliru, ya. Dan
subhanallah ya, pengalaman kami di sini di Sekolah Alam Tahfiz Unggulan, ketika kita memberikan nasihat-nasihat kepada anak-anak, subhanallah, anak-anak itu lambat laun, teman-teman, subhanallah, biiznillahi ta'ala, biaunillahi ta'ala, atas izin Allah, atas pertolongan dari Allah, apa yang disampaikan oleh ustadah-ustadahnya itu sampai ke dalam hatinya, sampai ke alam bawah sadarnya. Masya Allah, tabarakar rahman. Walaupun mungkin pada waktu kita awal menasehati mereka, mereka seakan-akan tidak mendengar, tapi subhanallah, ternyata mereka mendengar. Contoh, diantara contoh nih teman-teman, saya kemarin bersama anak-anak, anak-anak full day menjenguk diantara murid kami yang sedang sakit ya. Kemudian anak-anak, sebagian anak-anak kami ajak, terutama anak-anak yang full day ya, kita satu mobil. Kemudian saya waktu di jalan itu, saya berkata kepada anak-anak, anak-anak, kita mau kemana nih? Nah, terus mereka mau ke tempatnya Mas Fulan. Ya, karena yang sakit adalah laki-laki. Kemudian saya katakan, kita mau menjenguk ya. Ayo, kalau menjenguk orang sakit itu, kita sedang didoakan oleh malaikat. Kemudian saya kira mereka belum tahu doanya. Ya, tadinya awalnya saya mau mengajari doa. Nanti kalau sudah sampai sana, doakan ya teman kalian dengan sebuah doa. Kemudian saya tanya kepada mereka, ayo nanti kalau sudah sampai sana, sampai rumahnya yang teman kalian yang sakit, kalian doakan ya. Ayo, terus mereka otomatis langsung mengatakan, syafaqa Allahu la ba'sa tahurun insyaallah. Semua itu Masya Allah. Dan saya terkaget-kaget, dari mana kalian tahu? Masya Allah, sudah bisa baca doa, mendoakan untuk anak sakit, untuk orang sakit. Mereka menjawab, saya tahu dari ustazah fulana, ustazah, saya tahu dari ustazah fulana. Subhanallah, subhanallah. Dari situ saya mengatakan dalam diri saya sendiri, subhanallah, ustazah fulana telah memberikan yang terbesar di dalam hidupnya mengajar anak-anak, subhanallah. Dan bacaan syafaqallah la ba'sa tahurun insyaallah ini akan dibaca oleh anak-anak sampai mereka dewasa nanti, subhanallah. Ilmu yang ditanamkan oleh ustazah bahwa Allah adalah asy-syafi, zat yang maha menyembuhkan, itu tertanam dalam jiwa anak-anak, subhanallah. Allahu akbar. Ya, maka dari itu teman-teman, saya berpesan kepada teman-teman semuanya, jangan tinggalkan pendidikan agama untuk anak-anak kecil. Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Adawi, beliau tidak meninggalkan pendidikan untuk anak-anak kecil. Karena memang subhanallah, anak-anak inilah yang akan meneruskan apa yang kita ajarkan kepada mereka, subhanallah. Dan tentunya semoga mereka akan Allah solihkan di dalam kehidupan mereka nanti kelak. Baik, nah kemudian teman-teman, setelah beliau melakukan perjalanan talabul ilm, ya, melakukan perjalanan menuntut ilmu di negara Yaman, ya, di tepatnya di kota Sa'dah bersama Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, maka kemudian beliau pun kembali ke Mesir, ya, kembali ke negara semulanya. Dan beliau mendirikan musala kecil ya waktu itu ya, tempat beliau mengajarkan ilmu, subhanallah, Allahu Akbar. Dan disinilah kita seharusnya memiliki harapan ya, ketika kita belajar, maka harus ada di dalam diri kita masing-masing, saya harus menjadi seorang pengajar ya, saya harus mengajarkan kebaikan kepada sesama ya. Karena teman-teman subhanallah, ternyata ketika kita mengajar, maka mengharuskan kita untuk memurojaah kembali apa yang pernah Allah berikan kepada kita dari sebuah ilmu ya, subhanallah. Saya senantiasa diberikan motivasi oleh suami tercinta, hafizahullahu ta'ala, semoga Allah menjaga beliau. Saya yang masih teringat ya, ketika saya sudah sepertinya, aduh sudahlah, saya sudah gak mau ngajar, karena itu ada kejadian apa, saya lupa ya. Kemudian suami saya berkata, istriku, belahan jiwaku, tetaplah mengajar, harus menjadi sebuah aktivitasmu di dalam keseharian. Karena subhanallah, dengan mengajar kita bisa murojaah kembali, dengan mengajar kita bisa membuka kitab kita kembali yang dulu pernah kita pelajari, subhanallah. Dan ternyata teman-teman, mengajar itu adalah kebutuhan kita. Ya subhanallah, Allahu akbar, subhanallah. Jadi kita semua harus punya niat. Ya, harus punya niat, bukan hanya belajar saja, tetapi kita juga harus
mengajar, ya, mengajar. Dan yang namanya mengajar itu tidak lantas kita langsung buat misalnya masjid yang besar, ya. Contoh seperti Syekh Mustafa Al-Adawi, beliau membuat musala kecil terlebih dahulu, ya, subhanallah. Dan di musala ini, subhanallah, beliau mulai perlahan-lahan, masya Allah, mengajarkan ilmu-ilmu yang beliau pernah dapatkan dari Syekh Mukbil bin Hadi. Ya, beliau ajarkan kitab Sahih Bukhari, beliau ajarkan kitab Sahih Muslim, beliau ajarkan kitab tafsir, beliau ajarkan kitab fikih, subhanallah. Dan subhanallah teman-teman, kalau teman-teman mau melihat ya Syekh Mustafa Al-Adawi bagaimana beliau, masya Allah, tabarakar rahman, beliau adalah seorang yang sangat mutawadhi', seorang yang sangat rendah hati, subhanallah. Saya pernah mendengar channel beliau di salah satu YouTube, ya, di salah satu media sosial. Ketika beliau ditanya oleh seorang penyiar televisi, waktu itu ditanya, ya Syekh, tolong perkenalkan dirimu itu siapa. Beliau bilang, bagaimana saya harus memperkenalkan diri, saya malu, saya banyak kekurangan, masya Allah, tabarakar rahman. Dan inilah sifat seorang ahlul ilm, ya, sifat seorang ahlul ilmi, mereka sangat-sangat takut, ya, ketika akan menjadikan populer, ya. Jadi subhanallah, ini sifat seorang ulama, teman-teman, tidak mencari kepopuleritasan, ya, tidak mencari syuhrah, bahasa Arab aja, syuhrah, tidak mencari keterkenalan, bagaimana agar dikenal oleh halayak ramai, tidak. Tapi subhanallah, di antara ciri seorang berilmu, seorang ulama, adalah dia menyembunyikan dirinya, subhanallah, dan tentunya pastinya subhanallah, akhirnya orang-orang pun, ya, berdatangan karena subhanallah Syekh Mustafa ini punya ilmu, ya, dan beliau pun mengajar, masya Allah, akhirnya banyak teman-teman, masya Allah, lambat laun nama beliau terkenal, ya, masya Allah. Bukan maksud beliau ingin terkenal, tapi subhanallah, karena Allah yang menyebarkan nama beliau kepada seluruh penghuni langit dan bumi, ya, masya Allah. Dan satu persatu murid-murid beliau datang, teman-teman, baik dari dalam Mesir maupun dari luar Mesir, ya, datang kepada beliau untuk menghadiri majlisnya beliau, subhanallah, Allahu Akbar. Sampai-sampai musola yang kecil itu tidak muat lagi, ya, Allahu Akbar. Dan beliau akhirnya mendirikan lagi masjid yang lebih besar, ya. Diberdirikan lagi juga perpustakaan umum, ya, perpustakaan umum, perpustakaan besar, ya, untuk para murid-murid beliau yang datang baik dari negeri Mesir maupun dari luar Mesir. Subhanallah, Allahu Akbar, ya, masya Allah, masya Allah. Dan beliau, teman-teman, bukan hanya mengajar di musholah kecilnya saja, bukan hanya beliau diam hanya mengajari murid-murid beliau di masjid yang lebih besar lagi, ya, karena tadi musholahnya kecil, nggak muat lagi, jadi Allah berikan masjid besar. Nah, ini juga pelajaran penting nih, teman-teman, pelajaran penting yang bisa kita ambil. Kalau kita punya mau niat mengajar, ya, maka action, lakukan. Tidak usah memikirkan harus tempat yang besar, harus tempat yang luas. Kita pikirkan saja, kita action dulu, kita mulai dulu, dan nanti Allah yang akan kasih kita tempat yang lebih luas. Ya, masya Allah, masya Allah. Dan saya akan share sedikit, ya, teman-teman, bagi siapapun teman-teman yang ingin membuat, ya, rumah teman-teman untuk belajar Al-Quran bagi anak-anak, maka buatlah dari rumah teman-teman pertama kali. Tidak usah berpikir, ustazah, saya mau bikin rumah tahfidz, tapi tidak ada tempat yang memadai. Teman-teman punya rumah, teman-teman punya ruang tamu, buat dulu dari ruang tamu. Nanti, subhanallah, kalau misalnya anak-anak sudah tidak lagi muat, ya, di rumah teman-teman, maka Allah akan berikan tempat yang lebih layak. Percaya itu, ya. Allah akan mudahkan, Allah sudah melihat prosesnya, ya. Dulu kami pun, sebelum ada satu di Joglo satu ini, kami memulai dari rumah, teman-teman, dari rumah, dari mulai 5 anak, ya, masya Allah, tabarakar rahman. Ini semua atas pertolongan Allah. Kemudian satu apa, ruang tamu sudah nggak muat, pindah lagi, ya, ditambah 2 ruangan atas dipakai, nggak muat juga. Kita bingung, ya Allah, ini harus kemana, anak-anak sudah di atas, sudah penuh. Kemudian subhanallah, Allahu Akbar, Allah berikan, ya, masya Allah, tabarakar rahman, ya, tanah yang ada di sini sekarang, yang ada di Joglo 1, masya Allah, tabarakar rahman. Dan Allah mudahkan untuk membuat yang lebih besar lagi. Jadi subhanallah, bagi siapapun yang saat ini memiliki niat yang baik, ayo, yuk, kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah, mudahkanlah kami untuk merealisasikan niat baik kami, ya. Jangan ditunda-tunda, karena kita tidak tahu kapan niat itu akan kembali lagi.
Ya, kapan keinginan untuk membuka rumah tahfidz, keinginan untuk mengajar dari rumah itu akan terbuka kembali, kita tidak pernah tahu. Kita berdoa sambil berdoa kepada Allah, ya, agar Allah berikan tempat yang lebih besar. Jadi Syekh Mustafa ini dimulai beliau dari yang terkecil, subhanallah, dari musala kecil, kemudian tidak muat lagi karena saking banyaknya para penuntut ilmu yang datang kepada beliau, kemudian beliau membuat perpustakaan yang besar, membuat masjid yang besar. Masya Allah, tabarakar rahman, ya. Semoga Allah menjaga beliau dan menjadikan beliau orang-orang yang bermanfaat untuk umat. Amin. Allahumma amin. Nah, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, setelah kita tahu bahwa Syekh Mustafa Al-Adawi adalah seorang ulama yang besar di mana ilmu beliau dinanti-nanti oleh banyak orang, ya Masya Allah. Dan kita bisa ambil pelajaran nih teman-teman, yang namanya orang berilmu itu mesti dicari oleh banyak orang, termasuk Syekh Mustafa Al-Adawi, Masya Allah. Dan ketahuilah wahai saudariku, bahwa ilmu ini yang sejatinya akan menjaga kehidupan kita. Maka mau tidak mau kita harus berilmu. Dan jangan pernah ada di dalam diri kita, kalau kita belajar ilmu agama, nanti bagaimana dengan rizki kita, nanti bagaimana dengan makan kita, nanti bagaimana dengan sandang pangan kita. Demi Allah, itu semua sudah ada yang mengatur, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah takutkan sesuatu yang memang sudah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang perlu kita takutkan adalah bagaimana kelak kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kelak ujung hidup kita nanti. Itu yang perlu kita takutkan, karena kita belum dijamin mendapatkan husnul khatimah. Kita belum dijamin masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, baik. Subhanallah, kemudian teman-teman, beliau, ya, Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga beliau. Beliau juga memiliki karya-karya yang sangat luar biasa, Masya Allah, tabarakar rahman, ya. Dan saya lihat, Masya Allah, orang-orang berilmu, ya, para ulama, itu mesti ada karya-karya yang mereka tinggalkan, ya, Masya Allah. Dan para ulama itu, Masya Allah, kalau sudah menulis, ya, dengan tinta-tinta emas beliau, ya, Masya Allah, itu subhanallah akan sangat bermanfaat sekali untuk kita yang masih hidup, ya Masya Allah. Allahu Akbar. Dan oh iya, beliau juga, saya lupa tadi, selain beliau mengajar di tempatnya beliau sendiri, beliau juga punya kajian rutin, ya, kajian rutin yang beliau bagi ilmu beliau ke masjid-masjid yang ada di daerah Mesir, ya. Termasuk di antara murid beliau itu, kalau teman-teman ada kitab Sahih Fiqih Sunnah, ya, Syekh Kamal Sayyid Salim, itu adalah muridnya beliau, ya Masya Allah. Nah, di antara karya beliau teman-teman, ya Masya Allah, dan beliau tuh juga hobinya mengajar, belajar, dan menulis. Dan saya dapati ini teman-teman, mengajar, belajar, menulis, ya, ini adalah hobi yang dimiliki oleh para ulama, Masya Allah. Hampir semua ulama, semua orang-orang yang berilmu, semisal Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, Syekh bin Bas rahimahullahu ta'ala, Syekh Shalih Fauzan hafidhahullahu ta'ala, siapa lagi ulama-ulama sunnah, Syekh Ibrahim Ruhaili hafidhahullahu ta'ala, mereka semua itu memiliki hobi yang sama. Apa hobi mereka? Belajar, mengajar, dan menulis. Ya, subhanallah, Allahu Akbar. Nah, beliau, Syekh Mustafa Al-Adawi, beliau, Masya Allah, tabarakar rahman, beliau juga punya karya yang sangat indah, ya Masya Allah. Beliau pernah menulis, ya, sebuah kitab namanya At-Ta'sil Lit-Ta'wil Wat-Tanzil, ya. Jadi cara mudah belajar tafsir Al-Quran. Jadi memang Masya Allah, beliau itu sangat-sangat senang dengan tafsir Al-Quran. Dan beliau memiliki kitab ini, pastinya At-Ta'sil Lit-Ta'wil Wat-Tanzil, ini adalah untuk memudahkan kaum muslimin, karena at-tashil itu artinya adalah mudah gitu, tashil itu artinya mudah, dan ditakwil tanzil belajar, untuk belajar Al-Quran, ya Masya Allah. Jadi antara tafsir yang sudah ada dan ini bisa kita baca, diantaranya tafsir Al-Baqarah beliau, tafsir Al-Imran, An-Nisa, Al-Qasas, Yusuf, Juz Amma, dan Juz 29. Ini adalah tafsir dari kitab beliau yang bernama At-Tashil. Tadi apa nama kitabnya? At-Tashil Lita'wili Tanzil. Ya, ini kitab beliau, Masya Allah. Waqad sadaru minhu hawali 14 mujalladan. Ah, jadi sudah dibuat oleh beliau kitab Tashil Lita'wili Tanzil ini, teman-teman, sekitar 14 mujallad, 14 jilid.
Di antaranya di Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah sampai Juz Amma. Baik, itu dalam kitab tafsir beliau. Beliau juga punya kitab fikih. Ya, beliau punya kitab fikih yang nama kitabnya adalah Al-Jami'ul Ahkamun Nisa. Ya, Jami'ul Ahkamun Nisa. Ini kitabnya beliau dalam fikih, teman-teman. Masya Allah. Dan Masya Allah Tabarakar Rahman Al-Jami' Lil Ahkamin Nisa. Ini juga sangat bagus sekali tentang hukum-hukum perempuan. Jadi Masya Allah terdiri dari 5 jilid. Ya Subhanallah. Jadi monggo teman-teman silakan nanti bisa dicari kitab-kitab beliau. Yang pasti Masya Allah Tabarakar Rahman, dari judulnya saja ya Al-Jami' Lil Ahkamin Nisa, hukum-hukum seputar wanita, ini sangat-sangat bagus ya Masya Allah. Apalagi sampai 5 jilid. Ini 5 jilid ini berbahasa Arab ya teman-teman. Wallahu ta'ala alam. Kalau bahasa Indonesia malah biasanya lebih banyak lagi jilidannya, bisa sampai 7 jilid ataupun 8 jilid ya. Wallahu ta'ala alam. Baik, kemudian beliau juga menulis fikih yang bersifat umum. Kalau tadi kan fikih yang berkaitan dengan hukum-hukum seputar wanita ya. Beliau juga menulis buku fikih yang bersifat umum, ya judulnya Al-Jami' Al-Am Fi Al-Fiqh Wal-Ahkam. Masya Allah, bagus-bagus namanya ya Masya Allah, Tabarakar Rahman. Boleh ditulis pakai bahasa Arab, teman-teman, ataupun bahasa Indonesia, boleh. Yang pasti nanti teman-teman bisa mencari apa itu kitab Al-Jami'ul 'Am fil Fiqhi wal Ahkam. Ya di sini dikatakan bahwa Al-Jami'ul 'Am fil Fiqhi wal Ahkam ista'ala bi 'ilmil hadis, istaghala bi 'ilmil hadis wal alf fiha. Okay. Al-Jami'ul Ahkam, Al-Jami'ul 'Am fil Fiqhi wal 'Am. Teman-teman, ini adalah kitab yang sangat-sangat bagus juga, Masya Allah. Dan subhanallah, Al-Jami'ul 'Am wal Ahkam ini mengulas tentang fikih lengkap dan hukum-hukum yang ada. Ya, Masya Allah. Di ini, Masya Allah ya, kitab yang sangat-sangat bagus, Masya Allah. Kemudian, teman-teman yang dimuliakan Allah, beliau juga pernah mengarang kitab, pernah menulis sebuah kitab dalam ilmu hadis. Beliau pernah membuat kitab, Kitabus Sahihul Musnad, Min Ahadithul Fitan. Ya, dan Wa Asyratus Sa'ah. Beliau juga punya kitab ya yang berkaitan dengan ilmu hadis, Masya Allah Tabarakar Rahman, di mana ilmu hadis ini teman-teman adalah ilmu yang sangat luar biasa. Dan subhanallah, ahlul hadis pada zaman sekarang itu adalah seseorang yang sangat-sangat langka. Jadi Masya Allah, kalau teman-teman bisa belajar ilmu hadis, maka ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Karena zaman sekarang yang namanya orang-orang ahlul hadis itu teman-teman, Masya Allah Tabarakar Rahman, bisa kita temui sedikit saja. Misalnya dalam satu negara mungkin hanya ada 3 orang, ya Masya Allah. Dan Masya Allah Tabarakar Rahman, saya melihat, ya Subhanallah Tabarakar Rahman, dan saya mendengar ya dari teman-teman, dari suami yang waktu itu pernah belajar, kami belajar di sana di Darul Hadis. Orang-orang yang belajar ilmu hadis, yang Allah berikan kesempatan untuk belajar ilmu hadis, mereka itu biasanya betah ya di perpustakaan. Ya. Kita pernah kan mendengar Syekh Albani rahimahullahu taala, Syekh Albani juga seorang muhaddis, ya orang yang ahlul hadis itu disebutnya muhaddis, teman-teman. Beliau itu Syekh Albani itu hobinya di perpustakaan. Lama di perpustakaan sampai-sampai ya yang megang kunci perpustakaannya sudah capek nungguin Syekh Albani enggak keluar-keluar. Apa yang dilakukan oleh yang menjaga perpustakaan? Sudah, Syekh, nih Syekh, saya kasih aja ya kuncinya ke kamu ya Syekh, silahkan. Mau masuk jam berapa, mau pulang jam berapa, ya Masya Allah. Itu yang dilakukan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Begitu pula, subhanallah, ada guru-guru kami yang waktu di Yaman itu, dan istri guru kami bercerita kepada saya waktu itu. Jadi Masya Allah, beliau juga punya suami seorang muhaddis. Katanya Syekh itu jarang pulang ke rumah. Jadi pulang ke rumah setiap hari, tapi nggak banyak tinggal di rumah ya, karena rumah beliau dengan perpustakaan hanya berjarak sangat-sangat dekat sekali ya Masya Allah. Dan beliau menghabiskan waktunya banyak di perpustakaan, membaca dan mengarang berbagai macam kitab dalam ilmu hadis ya Masya Allah. Nah baik, beliau teman-teman punya banyak kitab di dalam kitab-kitab hadis ya Masya Allah, tabarakallah.
tabarakar rahman. Tadi namanya Kitab Sahihul Musnad min Ahaditsil Fitan wal Malahim wal Asyaratis Sa'ah. Beliau juga punya dalam kitab hadis Kitab Sahihul Musnad min Adzkaril Yaumi wal Lailah. Yang tadi yang pertama itu beliau mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan fitnah, teman-teman, yang berkaitan dengan Asyaratus Sa'ah, alamat-alamat hari kiamat. Ya, beliau mengumpulkan itu. Dan beliau yang kedua tadi adalah Sahihul Musnad min Adzkaril Yaumi wal Lailah. Berarti beliau mengumpulkan kitab yang berkaitan dengan zikir-zikir harian. Kalau yang pertama buku kumpulan hadis-hadis sahih mengenai hura-hara akhir zaman, ya, Asyaratus Sa'ah. Yang kedua dengan zikir-zikir harian. Yang ketiga, beliau punya lagi kitab yang berkaitan dengan hadis. Apa nama kitabnya? As-Sahihul Musnad min Fadailus Sahabah. Buku yang membahas tentang hadis-hadis sahih. Ya, jadi subhanallah, Allahu Akbar, ya, beliau tuh cerdas sekali, ya. Semoga Allah menjaga beliau. Beliau ingin memudahkan kaum muslimin untuk membaca sebuah kitab di mana beliau kumpulkan kitab-kitab yang hadis-hadis yang sahih. Sudah tidak ada lagi di situ hadis-hadis yang dhaif, yang lemah. Sudah tidak ada lagi di situ hadis-hadis yang palsu. Beliau berusaha untuk mengumpulkan hadis-hadis yang sahih saja. Ya, yang itu bermanfaat kelak untuk kaum muslimin. Ya, beliau pernah membuat tadi kitab Sahihul Mustan min Fadailus Sahabah, buku kumpulan hadis mengenai keistimewaan para sahabat Nabi. Beliau juga pernah membuat As-Sahihul Musnad min Ahaditsul Qudsiyah, ya, buku kumpulan hadis-hadis qudsi yang sahih, ya. Dan beliau itu dalam kitab-kitab hadis, ya. Dan kitab yang saat ini kita akan belajar yaitu Tarbiyatul Abna wa Ta'ifa min Nasaihul Atibba, ya. Bagaimana Nabi mendidik anak. Dan juga beliau membuat kitab Ahkamun Nikah wa Zafaf, ya, tanya jawab masalah nikah dari A sampai Z. Masya Allah, tabarakar rahman. Ya, nah, ini kitab-kitab beliau, teman-teman. Dan masih banyak kitab tipat beliau, ya, Masya Allah. Ya, ada beliau pernah buat juga Tahqiqu Syarh Tuhawiyah. Ada beliau bikin Syarah Tuhawiyah. Syarah Tuhawiyah itu Syarah Akidah Tuhawiyah. Nanti teman-teman bisa belajar, ya. Dan ada juga Al-Wabilus Sayyib Min Kalamit Tayyib, ya, Masya Allah. Kitab beliau juga, teman-teman, ada Raudhatul Muhibbin. Ya, Raudhatul Muhibbin, nama kitabnya Raudhatul Muhibbin. Ada juga kitab beliau Fadailul Quran, ya, wa Adab Hamalatuh. Jadi Masya Allah, ada kitab beliau tentang keutamaan-keutamaan Al-Quran. Ada juga kitab beliau tentang mu'jizatun Nabi, ya, mu'jizat para Nabi, ya. Ada juga beliau memiliki kitab Shifa'ul Qulub, ya, obat bagi hati. Masya Allah, Masya Allah. Dan beliau juga punya kitab Fikih Al-Akhlaq Wal-Mu'amalat Ma'al Mu'minin. Masya Allah, ini diantara nama-nama kitab beliau, teman-teman. Dan masih banyak lagi, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu kitab-kitab beliau karena banyak sekali. Masya Allah, tabarakar rahman, ya, Masya Allah. Nah, subhanallah. Dan Masya Allah, beliau adalah seorang ulama yang sangat luar biasa, Masya Allah. Dan kita doakan beliau, teman-teman, ya Habibi. As'alullah al-azim, ya, nas'alullah azza wa jalla an yubarik fi. Semoga Allah azza wa jalla memberikan kebarakahan untuk usia Syekh Mustafa Al-Adawi, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan beliau ulama yang bermanfaat untuk kaum muslimin. Dan kita berdoa semoga kita semuanya yang masih ada di Indonesia bisa belajar kepada beliau, ya, teman-teman. Berdoa saja sama Allah. Jangan pernah teman-teman berpikir, tapi kan dari mana kita bisa pergi ke Mesir sedangkan uangnya enggak ada. Subhanallah. Berhusnudzonlah kepada Allah. Jangan pernah berkecil hati. Kita itu adalah hambanya zat yang maha kaya. Berdoa kepada Allah. Nanti dengan caranya Allah, Allah yang akan kasih jalan. Kalau kita sudah punya niat baik, ya Allah, mudahkanlah hamba, suami hamba, anak-anak, ya, untuk belajar bersama Syekh Mustafa Al-Adawi di Mesir. Dan insyaallah beliau juga manhajnya, beliau ahlu sunnah wal jamaah, ya. Jadi beliau orang yang sangat perhatian terhadap Al-Quran dan sunnah. Mumpung masih ada ulama, teman-teman. Karena kalau ulama sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya ilmu sudah dicabut dari muka bumi ini. Dan yakinlah, subhanallah, kalau kita belajar langsung dari sumbernya, teman-teman, maka kita akan mendapatkan banyak ilmu, insyaallah. Apalagi masyaallah tabarakallah rahman, kalau kita belajar di negeri orang, kita itu rasanya itu kita
Ya Allah, saya mau belajar benar-benar deh di sini. Karena kita akan balik lagi ke Indonesia dan umat menanti kita. Jadi jarang ada rasa malas yang menghantui kita. Karena kita tahu kita itu akan balik ke Indonesia. Ya, baik. Syekh Mustafa Al-Adawi, beliau mencoba untuk menulis kitab Fiqih Tarbiyatul Abna dengan harapan teman-teman bermanfaat untuk anak-anak kaum muslimin, bermanfaat untuk kaum muslimin. Dan juga beliau mengiringi kitab ini dengan tulisan para atiba, tulisan para dokter-dokter, ya Masya Allah. Dan beliau mengatakan, Masya Allah, Tabarakar Rahman, dokter-dokter ini yang kuliah di jurusan kedokteran, ya. Jadi memang langsung ke ahlinya. Dan para dokter ini juga memberikan nasihat-nasihat terbaiknya. Masya Allah, semoga kita bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk belajar kitab Tarbiyatul Abna. Insya Allah, kita akan lanjutkan pertemuan kita di pekan berikutnya. Jadi sekarang hari Jumat itu tidak ada, teman-teman, dan insya Allah diganti dengan hari ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi kita semuanya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan, sahabat-sahabatku yang saya cintai karena Allah. Semoga apa yang teman-teman dapatkan di pagi hari ini bisa diambil manfaatnya, walaupun sedikit. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan di sana sini. Barakallahu fiikunna jami'an. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.